Terbongkar motif perselingkuhan Sanas dan Randy ternyata untuk popularitas. Motif perselingkuhan Sanas Sadikah dan Randy Jarnet diduga hanya settingan demi mendulang popularitas. Informasi tersebut disebarkan oleh kanal YouTube Pelita Media 77. Video yang menginformasikan soal terungkapnya alasan perselingkuhan Sanas Sadikah dan Randy Jarnet berjudul "Ternyata Ini Motif Sanas Tega Khianati Ricky Ismail". Dalam video tersebut dikatakan bahwa alasan perselingkuhan Sanas Sadikah dan Randy Jarnet adalah demi popularitas. Lantas benarkah kabar tersebut? Setelah melihat tayangan secara utuh, narator dalam video tersebut hanya berusaha menarasikan seperti yang tertera pada judul. Faktanya, tidak ada pernyataan atau tayangan valid mengenai hal itu di sepanjang video. Pihak Randy sendiri sudah sempat tampil di hadapan publik mengakui perselingkuhannya. Hanya saja sampai saat ini tidak ada konfirmasi dari Sanas terkait perselingkuhannya dengan Randy Jarnet. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa berita mengenai hal tersebut adalah hoax.